Meski di Kabupaten Majalengka sudah memasuki new normal, namun kurva penyebaran COVID-19 terus mengalami peningkatan. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka gencar melakukan himbauan pada seluruh pengendara roda 2 dan 4 di Bundaran Muncul dan Cigasong agar mengenakan masker. Setiap pengendara yang masuk ke kota Majalengka diberhentikan bagi yang tidak mengenakan masker. Pengendara maupun penumpang yang tidak mengenakan masker disuruh turun dan diberikan masker oleh petugas secara gratis. Petugas mencatat pengendara yang tidak menggunakan masker dengan mendata KTP yang dimilikinya. Sedikitnya 100 pengendara roda 2 dan 4 terjaring dalam penegakan perda yang digelar Satpol PP dan Dinas Perhubungan di dua tempat tersebut, termasuk 3 di antaranya aparatur sipil negara atau ASN. Agar masyarakat tahu bahwa sekarang ini pemerintah ada aturan mewajibkan setiap warga Majalengka, apalagi di tempat umum, wajib melaksanakan protokol kesehatan. Minimal pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Dan hari ini kita mencoba mensosialisasikan sekaligus mengingatkan kepada seluruh warga yang kebetulan berada di Majalengka dan di tempat umum untuk taat dan melaksanakan protokol kesehatan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.